Ingat ya, ubatan sunnah ni terlampau banyak ya, bukan saja minyak zaitun, habatus sauda, kurma, kismis tu semua kena tahu kegunaannya. Kalau kita tak tahu kegunaan tu yang kita jadi macam aku dah makan minyak zaitun tak baik-baik pun. Semua benda kita nak bedal dengan minyak zaitun kan. Kadang-kadang bukan benda tu sesuai dengan sakit kita, keperluan kita kan. Jadi jangan salahkan sunnah, salahnya diri kita kan, kita tak ada ilmu yang betul dan tepat tentang penggunaan minyak zaitun untuk apa, untuk sodak ni untuk apa dan bagaimana cara penggunaan. Dan kita tak tahu bukan semua minyak zaitun tu boleh dimakan sebab dia ada cara proses dia, ada tahun dia dan sebagainya. Kita tak tahu habatus sodak pun ada jenis yang memberi kebaikan dan ada juga yang apabila proses dia tak betul dan tepat, dia tidak akan menjadi penawar pada manusia. Sebaliknya dia mudarat apabila, mudarat ni berlaku apabila penyalahan gunaan. Itu yang saya nak ketekankan. Contohlah dia ambil ubat, ubat yang lain dan ubat tu pun panas. Jadi dia mengambil sesuatu yang ni lepas tu makan tak ikut sukatan. Itu yang menjadi efek yang lebih besar. Okay. Bismillah. Okay. Duduk perlahan. Okay. Ini ingat ni tangan ni sini. Ustazah tak picit pun ni tu, gunakan macam ni je. Dan tolong tengok anak kalau ada kelenjar. Kelenjar ataupun dia berbentuk bulat-bulat kecil. Okay. Kita urut perlahan kat sini. Urut, cari. Cari ya. Ustazah gunakan habatus sodak. Ustazah ialah pati ahmar. Okay. Pati ahmar ni. Pusingkan bulat-bulat kecil. Jangan ditekan. Bahaya. Risiko besar akan berlaku. Jadi cara dia, bulatan tu ada kecil, kita mainkan aja di sini. Okey, dan tulang belakang jangan sekali ditekan, okey, disapu saja minyak sebab jangan ambil risiko ya. Budak-budak, cara urut budak-budak ni dia berbeza, jangan samakan dengan orang-orang yang dewasa sebab kita tak nak memberi risiko pada anak-anak kecil. Okey, sini dan di sini. Okey, satu jari di sini, tada tarik kan di sini, ha nampak, tada mainkan sini. Ini poin-poin penting. Kalau anak demam, sakit, boleh tengok poin-poin ni. Jadi kita sapu minyak. Dan ingat kalau ada gelembung tinggi sikit ini, ambil ahmar. Dan di sini juga. Saya tak guna pun di sini. Kita gunakan di sini. Perlahan-lahan. Dan juga di sini bahagian anak. Pusingkan. Di sini kita buat. Baca bismillah, selawat. Jangan tinggal. Okey, Abdullah pusing sebelah. Okay. Yang paling penting ibu-ibu buat macam ni. Tapi jangan tekan ya. Kita gunakan ni untuk mainkan saja. Kita belai, baca bismillah dan selawat. Okay, kita selawat dan kita buat macam ni pada anak kita. Pada baca bismillah mana Allahumma salli ala Muhammad. Kalau kita biasa merawat anak, makan aspal sikit Abdullah. Bismillah mana macam macam. Buka mulut sayang, buka mulut. Buka mulut betul-betul macam cakap. Okay, ini hasilnya. Okay, bila kita dah habis urut tadi kan, kita baru urut tadi anak Ustazah Abdullah. Bila kita dah habis urut, lepas tu kita dah bagi minyak zaitun. Saya dah bagi minyak zaitun yang jatah pagi pati aspal lah sebab dia lain sikit minyak zaitun dia. Dan ada aspal Dan saya akan bagi ini 2 titik, ini dalam 3 titik untuk anak. Dan ini minyak zaitun jenis pati ahmar. Saya panggil dia pati ahmar sebab dia warna dia memang merah macam darah betul. Habatus sodak jenis susah nak dapat. Dan saya bagi dalam makan setiap malam 7 titik. Dan juga minyak saraf Maulid Al-Warid. Sapu. Okey, selepas kita dah urut, dah sapu, dah dia dah makan. Dan jangan lupa air zam-zam. Kita bagi dia minum. Dan bila kita sapu, katalah Ustazah dah urut dia. Okey. Memang secara automatik anak kita akan tidur. Memang menunjukkan keberkesanan apabila kita betul teknik urut pada anak-anak kita. Jadi anak kita masa tu urat dia pun dah turun. Buktinya, tengok tadi urat ni naik. Di urat sini naik. Dia turun. Jadi urat ni dah tak ada. Maknanya dia urat, maknanya saraf dia dah mula lembut dan dia dah mula tenang balik ya. Jadi macam tu. Jadi kita mesti nampak ada kesan dia. Jadi di sini bila dia tidur dalam keadaan minyak ni biarkan. Sebab tu kalau boleh biar dia tidur, minyak ni biarkan, dia akan meresap dalam sel-sel saraf otak anak kita. Jadi di situlah anak kita dia tidur pun dalam keadaan selesa. Jadi dia pun tak dah macam dia akan jadi tension, jadi marah. Jadi dia akan pulihkan balik saraf otak ni. Dia berkait dengan saraf tulang belakang. Dan banyak lagi ilmu yang akan kita belajar akan datang ya. Jangan lupa subscribe
dan komen, dan juga jangan lupa tekan loceng subscribe tu ya. Okey, supaya tidak ketinggalan ilmu secara percuma yang diberikan, dan supaya anda akan belajar pula macam mana sakit lutut. Saya tak nak tahu komen-komen ni, sebab mestilah saya tahu orang ni nak perlu rawatan ni macam mana kan. Kencing manis ke, darah tinggi ke, sakit lutut ke, kanser ke dan sebagainya. Semua itu sunnah, tidak pernah berbohong. Yakinlah setiap penyakit ada ubatnya kecuali mati. Dan jadilah ya pengamal perubatan sunnah yang ada ilmu. Okey, bye-bye daripada Ustazah. Assalamualaikum.